Hello, welcome back again to my channel intro. Oke, baik dimanapun teman-teman berada, selamat datang kembali di channel Guru Jalanan. Halo. Hari ini supaya tidak terlalu tegang dengan distract Sony Black dan Jackson Seran, hari ini saya mau rek ini ada perempuan yang tidak jauh-jauh dari Sorong ya. Ini tidak jauh-jauh dengan siapa tempat tinggal. Nona Dita Wanma. Weh, ini dia lagi hangat-hangatnya nih di sebenarnya untuk saya ini dia lagi hangat-hangatnya. Harusnya dia lagi hangat-hangat. Selain wajahnya yang imut, aktingnya keren, dan ini ada lagu yang menurut saya lagu ini harus react, karena sebenarnya saya ada dapat requestan dari satu subscriber beberapa waktu yang lalu, cuman saya belum sempat react karena saya sedang sibuk dan sekarang harus react ya. Untuk yang sudah request, this is for you. Oke? Okay? Tapi tunggu dulu, bagi teman-teman yang baru gabung dengan channel Guru Jalanan, silakan klik tombol subscribe untuk dukung saya. Dan ini adalah channel dari Indonesia Timur, dan sudahlah, kamu lihat sajalah. Oke? Okay? Let's check this out. Dia suara tuh adem-adem gimana gitu ya. Toh, dingin toh. Saya kalau rasa dia tuh dingin gitu. Ya kayak gini tuh buatnya tuh pengen kita tuh kembali lagi ke umur 16 tahun gitu. Di pelukanmu serasa hangat cinta. Nyasa sesuai hanya bertemu. Asik ya. Kalau kayak kursi, kakak gak mau pisah deh. Sumpah nih. Kesian lah. Yang makeupnya nih keren, yang makeup dia keren. Yang kasih dia nih pokoknya untuk dia pun atribut yang dia pakai nih keren. Senang dengan dia. Coba dia kan manis, manis. Imut kan, imut kan. Imut kan? Gimana kayak gimana-gimana gitu. Kalau saya kasih rating itu poin itu 101. 101. Siapa ini? Oh, mukanya familiar tapi di mana ya? Yang saya dapat hanya separuh kata pisah. Cukup dikenang simpan akan dalam hati. Cukup diterima simpan akan sampai mati. Bukan takdir untuk kau bersama. Mungkin saya yang salah jadi terada rasa. Awal pertemuan pasti ada akhir. Harapan yang saya taruh kini telah berakhir. Mungkin itu lebih baik yang kau mau. Ini kalau teman-teman dong dengar dia punya musik asli, bagi suaranya tuh dia ke speaker kiri dan speaker kanan. Keren. Berakhir dan sampai nanti tuh dia wih keren. Mungkin paksa hati biar kau risau. Janji yang suara kasih luka kata sayang yang keren sekali laki-laki nih. Terima kasih sudah bersama. Kita lihat dia di mana ya. Kenapa harus sampai tak berjumpa. Kakak gak mau bisa deh sumpah. Akhirnya harus berpisah. Tutup mata hati dan berkata luka. Rasa kenangannya lah sakit hati. Keren. Mereka nih sempat saya lihat tapi tidak tahu di mana, kayaknya mereka nih rapper lama tapi mungkin tapi di mana saya pernah lihat mukanya familiar gitu. Semua telah berubah. That's right. Buat senyaman dengan pelukan pada akhirnya harus berpisah. Berpisah. Oh, pergi bawa cinta dalam. Asik. Itu tuh, saya juga pengen tuh kalau saya tuh kalau pacaran juga saya pengen suka pengen yang hidup gitu sama ya. Adik, aku tuh sama kamu. Oh my god. Pertemuan. Ibu suara tuh manja. Tutup mata hati dan berkata luka. Siap nah. Yang saya kena
Asik. Sumpah saya baper liat mukanya. Sumpah saya kayak dia kayak bagaimana kayak saya kenang seseorang gitu, siapa ya? Selesai ini saya ada pemarah hancur nih. Oh ya, makasih ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Maaf, kita tidak akan bisa bersama. Love you. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Ini bawaannya saya baper dan di sini aja deh teman-teman. Dia muncul pertama kali di yang saya lihat pertama kali, saya tidak tahu dia muncul pertama kali di mana, tapi untuk online di video online saya lihat dia pertama kali di Komedi Raja Ampat, dan di situ saya melihat ekspresi aktingnya dia bagus, dan setelah dia keluarkan single ini ada satu lagunya single Wallace juga, dan saya sudah nonton, cuman sudah banyak yang react, jadi ya menurut saya ya biarlah ya, cukup saya kagumi aja. Suatu saat saya akan undang dia ke channel ini, dan saya punya harapan itu. Saya tidak tahu dia mau atau tidak, tapi suatu saat saya pasti akan undang dia ke channel ini, dan nanti ya mungkin kita akan cerita-cerita tentang apa itu karya seni menurut dia, dan temanya mungkin bisa berlanjut. Yang dukung silakan klik tombol like, dan kalau memang ada yang punya request silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Guru Jalanan, dan see you next time, brother. Bye-bye, man.